Assalamualaikum, welcome back to my channel. Anda mampir di video aku ini berarti Anda sedang mencari legging yang nyaman khusus bumil. Jadi ini video yang cocok banget buat jadi revisi buat Anda sekalian. Ya, sebenarnya aku udah pernah unboxing celana legging khusus bumil ini di video aku yang 1 tahun 8 bulan yang lalu, kalau nggak salah ingat ya. Dan alhamdulillah celana legging impor yang aku beli di unboxing Shopee aku di video yang kemarin itu benar-benar kepake barangnya, benar-benar celananya kepake, benar-benar kualitasnya bagus banget. Bahkan aku sering pakai itu di aktivitas aku sehari-hari. Walaupun kemarin itu sempat aku nggak hamil ya, aku masih tetap pakai leggingnya dan jadinya aman-aman aja, masih bagus, masih enak dipakai, masih nyaman dan gak bikin gerah gitu. Jadi moms, kalau moms lagi cari legging yang benar-benar adem, ini aku punya dua legging yang benar-benar adem, benar-benar nyaman banget dipakai dan gak bikin perut ketarik, gak bikin perut gerah, karena aku tipe K ibu yang malas banget pakai celana yang membuat perasaan aku gak nyaman. Tapi semenjak aku memiliki legging khusus bumil ini, aktivitas aku jauh lebih menyenangkan dilaksanakan sehari-hari seperti itu. Berhubung celana legging ini termasuk celana yang sering banget aku pakai sehari-hari, terus sering juga aku cuci pakai mesin cuci, tapi yang mengesankan adalah warnanya nggak luntur. Jadi ini warna dark abu-abu yang aku punya ini warnanya nggak luntur sama sekali, masih sama dengan 1 tahun 8 bulan yang lalu. Dan ini juga warna hitamnya nggak luntur sama sekali, warnanya masih awet-awet aja. Dan aku bakal nunjukin besar lingkar perutnya itu di kehamilan yang 37 minggu aku ini. Oke, untuk celana pertama, ini celana yang aku punya warna dark abu-abu, terus di pinggangnya ada karetnya, terus ini besar perut aku di kehamilan 37 minggu, bentar lagi masuk 38 minggu. Terus celananya ini memiliki saku kiri kanan dan di sini perutnya masih bisa melar lagi ya, mams. Dan di bagian paha juga masih bisa melar lagi karena ini kainnya bahan kaos premium paling adem yang aku punya. Terus ini nggak bikin gerah perut aku. Untuk yang warna hitam ini membuat perut aku kelihatan kecil, tapi ini nyaman banget dipakai dan ini nggak ngepas banget di badan ya, enggak, ini masih bisa melar lagi kok, mulai dari pinggang, bagian perut, bagian paha itu masih bisa melar semelar yang aku mau gitu. Terus dia masih ada saku kiri kanan, masih ada detail tulisan fashionnya di samping dan ini nyaman banget dipakai. Dan seperti itulah mams, lihatlah perut aku yang 37 minggu ini. Ya, bahannya itu kaos yang gak nembus pandang dan gak nerawan, terus ini bisa melar semelar-melar mungkin. Dan dia keistimewaannya dia ada istilahnya ini bisa kasih besar, bisa kasih kecil ukuran pinggang celananya. Terus dia udah disediain kancing juga. Terus ada detail nama logonya di sini. Terus dia ada kantongnya gitu, ada kantong, dua kantong kiri kanan. Dan ini bahannya adem, bukan bahan panas, bukan kaos yang buat gerah, buat yang gak meresap keringat. Sebenarnya aku itu TPK kulitnya itu cepat banget berkeringat, jadi otomatis aku punya kulit itu lengket. Karena kulit aku cepat banget berkeringat, otomatis aku cepat gerahan ya orangnya. Jadi untuk celana yang kedua, ini yang warna hitam, ini masih ada detail logonya ya, terus masih ada saku kiri kanan, terus kainnya bukan kaos abal-abalan, ini kaosnya bener-bener adem, bener-bener dingin. Terus dia sama seperti celana yang pertama tadi, bisa melar semelar-melar mungkin. Kemudian dia ada ukuran perekat pinggangnya itu, jadi bisa lebih pas di perut sesuai keinginan kita gitu.
Aku bakal tulis link informasi pembelanjaannya di bawah, dan aku juga tulis link video pertama kali aku unboxing celana khusus bumil ini. Semoga ini bisa bermanfaat, semoga ini bisa membantu moms untuk memilih celana legging mana yang cocok untuk moms beli. Dan terima kasih buat moms yang udah nonton sampai akhir video aku. Jangan lupa subscribe.